Okay, Google. Show me the way to Tanah Merah Coffee. That's what I found. No! Okay, Google. That's me. Hello there. Show me the way to Lab School Kebayoran. Best way to get to High School Kebayoran Lab School by car is via JL Pangeran Antasari, which will take about 23 minutes in moderate traffic. Is that right? It should be right. Selalu masalahnya emang gitu, kalau voice recognition dicampur dua bahasa, Inggris dan Indonesia, agak suka nyampur. Tapi harusnya Lab School Kebayoran, oh ya Kebayorannya berarti ya. So yeah, kudos for Google for trying. Posisinya kompas di dalam semua banyaknya tetangga memposisikan dirinya itu di mana, Mas? Dan baik dengan maksudnya dengan cara apa biar ini loh kompasnya seperti ini? Posisi kompas dengan tetangga ya. Jadi gini, selamat sore ya teman-teman semuanya. Saya merasa sebetulnya saya menjadi wartawan sejak tahun 2000 ya. Sendiri juga kaget ya. Ternyata ada yang mau beli. Ya tadi masuk kata di akhirnya teman-teman redaksi yakin betul. Jadi semua berita yang berasal dari cetak. Nanti jam 7 ada berita lain, bisa terkait dari berita yang ada di cetak, kayak misalnya ada headline atau lebih lagi. Oke, jadi misalnya seperti ini aku ngeliat jam-jamnya 16.28, ini 15.46. Satu, kalau kita mau gampangnya, utamanya pasti cetak dibawa kemana-mana tuh. Kalau yang next-nya tuh mas, rekomendasi itu apa maksudnya? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya, kalau buat gue, kalau tiba-tiba mau ketemu sama orang baru, klien, lain-lain, bacanya rekomendasi dulu ya. Isu penting hari ini yang gede banget, lihat di rekomendasi. So basically what happens today is Kompas launch their new application, which is a news portal application. Jadi basically lo akan mendapatkan berita-berita lo dari situ tergantung minatnya masing-masing, di curate, misalnya suka olahraga, suka politik, suka musik, video, itu semua dibagi-bagi terpisah dan akan dipilihkan dan akan di curate, ada juga yang berdasarkan popularity, macam-macam. Yang menarik juga ada korannya tentunya. E-paper bisa lo download, basically it's paid, ada berapa harganya lebih murah tentunya, dan yang menarik juga ada bagian bukunya. Lo bisa download buku-buku atau baca buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Kompas. Ada beberapa di situ yang cukup menarik. So let me know what you think. Apakah lo akan pakai aplikasi ini daily basis atau lo udah punya news portal lain yang bisa, yang udah lo follow dan lo baca sehari-hari? We'll see how it goes. Alright, sekarang gue udah kemalaman mulu pulangnya berapa hari ini. Udah waktunya pulang ya. Miss my kid. Bye now.